Pemerintah terus mengenjot capaian vaksinasi untuk mencapai target 70% masyarakat di Provinsi Bengkulu yang divaksin COVID-19. Salah satu langkah yakni dengan turun langsung ke daerah yang capaian vaksinasi masih rendah. Kabupaten Mukomuko menjadi kabupaten dengan capaian vaksinasi terendah yang baru mencapai angka 56.99%. Gubernur Bengkulu direncanakan akan turun ke kabupaten dengan vaksinasi terendah untuk memotivasi pemerintah daerah dan juga masyarakat agar dapat mengejot capaian vaksinasi guna tercipta kekebalan komunal menghadapi pandemi. Pemerintah optimis dengan cara ini capaian vaksinasi COVID-19 dapat mencapai target. Ya, kita terus dorong, ya, terus komunikasikan, ya, kita menggunakan jalur komunikasi provinsi mendorong motivasi, dan insya Allah dalam waktu dekat gubernur dan Forkopimda juga akan monitoring turun ke Mukomuko, ya, untuk membantu, ya, motivasi, membriefing, ya, terhadap pemerintah daerah dan Forkopimdanya untuk mengejar. Pencapaian mereka sekarang ini pada posisi 56%. Hingga saat ini, capaian vaksinasi di Bengkulu sudah menyentuh angka 66.05% dari total 1,5 juta masyarakat yang jadi sasaran vaksin. Kota Bengkulu dan juga Kabupaten Kaur menjadi daerah dengan capaian vaksin yang sudah melebihi target 70%. Bayazil Arayhan, Kompas TV Bengkulu.